aku menyertai kamu senantiasa. Matius 28 ayat 20. Itulah moto yang saya pilih untuk tabisan imamat ini. Moto ini, aku menyertai kamu senantiasa, berdasarkan pengalaman-pengalaman saya selama ini. Panggilan saya sejak dari masuk seminari menengah sampai dengan saat sekarang, saya selalu senantiasa menyadari bahwa Tuhan selalu senantiasa menyertai saya. Untuk itu, saya selalu senantiasa bersyukur akan pengalaman panggilan ini, karena Tuhan selalu senantiasa menyertai saya. Dalam keadaan apapun, Tuhan hadir bersama dengan saya, menyertai saya. Dalam keadaan keterpurukan, dalam keadaan yang baik, semuanya Tuhan selalu menyertai saya. Untuk itu pula, saya merasa dengan menerima rahmat tabisan, saya akan selalu senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan dalam perjalanan saya selanjutnya untuk menjalankan tugas sebagai seorang pelayan. Sebagai pelayan, saya selalu senantiasa meminta, mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan saya selanjutnya dengan keberadaan saya seperti ini, dengan kekurangan-kekurangan, kelebihan-kelebihan yang saya miliki untuk menjadi alat Tuhan. Inilah saya. Dengan keberadaan ini, saya siap untuk menjadi alat Tuhan untuk boleh memberi diri melayani umat yang dipercayakan kepada saya. Untuk itulah, saya selalu senantiasa memohon berkat dari Tuhan, dukungan dari Bapak Ibu umat sekalian untuk saya dengan doa-doa supaya saya selalu senantiasa tetap teguh dalam panggilan ini.